Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di Aikido Prokerto. Kita akan belajar bersama-sama berbagai macam tentang hal bela diri ya. Nah, tapi kali ini saya ingin mencoba untuk memberi bahasan tentang senjata. Ya. Sebuah senjata yang mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Senjata nunchaku, ya, nunchaku atau double stick ya. Sebelumnya teman-teman silakan untuk subscribe dulu channel saya karena saya akan terus mengupdate video-video tentang bela diri, tutorial tentang bela diri yang sederhana dan simpel ya. Oke, saya akan memberikan sedikit tutorial tentang nunchaku dasar. Tapi yang saya akan share adalah nunchaku untuk fight, bukan untuk demonstrasi, tapi untuk fight. Jadi dasar-dasarnya apa saja, ya nanti kita bahas bersama. Nunchaku senjatanya seperti ini buat yang belum tahu. Ya. Oke. Pertama perkenalkan oleh Bruce Lee ya. Itu dan kemudian menjadi terkenal double stick ya. Saya sendiri mempelajari nunchaku secara otodidak ya. Sekitar tahun 1994 lah. Saya belajar otodidak karena melihat film Bruce Lee, saya belajar sendiri. Jadi saya bisa, teman-teman pasti bisa, ya. Oke, kita mulai dari pegangannya. Pegangan seperti ini. Seperti ini, ya. Di tengah. Jangan terlalu ke belakang. Susah ayunannya nanti. Segini. Di sini cukup. Ya. Oke, pegangan seperti ini. Jangan dipegang erat banget seperti ini, tapi pegang secara firm. Firm artinya kenceng kenceng banget tidak, tapi kendor juga tidak. Jadi relax, relax ya. Baik, gerakan pertama ayunkan seperti ini. Ya. Lakukan secara bergantian, ya. Ini gerakan pertama. Ya. Bergantian. Kanan, kiri, kamu harus melatih kanan dan kiri seimbang. Kalau kanan dan kiri seimbang, maka nggak akan berhasil. Ya. Itu gerakan pertama. Ya. Gerakan kedua, kita ayunkan dari atas ke bawah. Nah, gini. Ya. Dan gantian kiri. Ya. Ayun ke bawah, atas ke bawah. Bawah. Ya. Setelah itu bisa dari bawah ke atas. Nah. Oke. Gantian yang kiri. Latih. Santai, rileks saja. Ya. Jadi memainkan nunchaku kuncinya adalah kita mengikuti saja aliran. Bukan kita mengayunkan sekuatnya begitu, tidak. Tapi kita alirkan saja, ngikutin. Nah, tangannya ngikutin. Tangannya ngikutin. Nah, bukan di tuk, tuk, bukan. Tapi flow-nya jalan. Nah, kayak gini. Santai. Ya. Nanti kalau kamu sudah bisa dua, kita coba bertukar tempat. Nanti. Nah, nanti. Ya. Itu dasar-dasar. Oke. Ya. Selanjutnya, dasar yang mungkin lebih lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Tapi ini termasuk simple. Termasuk simple. Mulainya begini. Ya. Ayunkan. Ah, ke atas.
Nah, lakukan dengan sederhana, santai, rileks. Jangan di, nah, ya, tangan yang ini langsung menempatkan di tempat sini. Yang mengarahkan adalah jari tangan kirinya, ya. Jadi yang mengarahkan yang di atas, otomatis akan nempel begini, ya. Nah, lakukan. Terus sampai lama-lama nanti cepat. Sekarang yang selanjutnya dari kalau sini tadi dari sini, sekarang dari atas ke bawah. Nah, kalau ini lebih lebih berbahaya juga, makanya sebaiknya pakai helm dulu. Karena saya dulu pertama kali latihan ini pakai helm, ya, tak tok tok gitu, mesti kena bolak-balik. Jadi sebaiknya pakai helm aja, biar aman. Ini juga sama. Yang di atas ini langsung ke sini saja, nggak usah nyari begini. Yang mengarahkan ini. Nah, lihat kenanya seperti ini, ya. Bukan di sini ya, jangan di sini, tapi di sini. Oke. Nah, nanti kalau udah bisa, pelan, lakukan kanan kiri, lama-lama cepet. Ya, jadi itu beberapa trik yang bisa dipraktekkan ya, secara sederhana. Itu aja dulu, nanti step selanjutnya saya akan memberikan beberapa trik lagi ya. Oke, tambahan satu trik lagi. Untuk berhenti, kita bisa di dua tempat. Bisa begini. Atau begini. Ya. Jadi kita bisa sini atau sini. Ya. Ya, itu dari saya. Semoga nanti bermanfaat. Kalau sudah bisa, nanti akan bisa melakukan hal seperti ini. Terima kasih. Silakan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.